masa saya pergi ke Uzbekistan, ada satu orang syekh belajar pengajian Islam, dia mengaji Madinah. Dia cerita tentang bagaimana kejamnya Rusia, Soviet Rusia dahulu. Bila mereka pergi ke bandar, dia tahan, dia tanya, Allah ada ke tak? Kau percaya Allah tak? Kalau kata percaya Allah, dia tangkap kita, tangkap bapa kita, tangkap datuk kita. Hak kita tengok di China sekarang ni, Rusia dulu macam tu lah. Habis dia musnahkan. Dia kata, Datuk saya kata, kalau dia tanya, kata tak tahu. Pergi tanya datuk saya. Datuk dia ulama. Saya tanya dia, berapa lama kau duduk? 70 tahun di bawah Rusia. Macam mana kau orang lepas daripada Rusia? Macam-macam lah. Tapi saya suka dengan satu perkataan dia. Dia kata, ya Ustaz, sihamul lail, anak panah malam. Sihamul lail adalah perkataan yang digunakan bagi menggambarkan doa di tengah malam, di satu pertiga yang akhir malam, terhadap orang-orang yang zalim. Doa-doa ini mengenai sasarannya. Kata Al-Imam Syafi'i di dalam diwan Imam Syafi'i, sihamul layli la tukhti'u walakin laha amadun walil amadin qida'u. Anak panah malam itu tidak akan silap, tetapi ia ada tempoh. Maksudnya sejak panah, dia ada tempoh nak sampai. Bagi setiap yang ada tempoh itu, ada tarikh akhirnya. Yang ini bila sampai tak hampir tempoh, sampailah anak panah itu. Orang-orang yang zalim, bila kita doa di atas kezaliman yang mereka lakukan, mungkin sebahagian orang ni dia rasa, doa lah. Bukan nak kena, macam ramai orang yang zalim. Doa bukan nak kena. Aku, tuan-tuan, jangan main-main dengan doa orang yang kena zalim. Semua kita ada pengalaman. Kadang-kadang orang sombong, dia rasa dia. Kita perlih ni, dan saya, tuan-tuan juga mungkin ada pengalaman. Saya ingat ada satu hamba Allah. Dia ni tak tahulah apa yang dia tak kata, saya pun tak tahu. Semua perkataan dia kutip habis pun. Sesat lah, Wahabi lah, teroris lah, macam-macam. Apa saya hak perlih, dia ceramah. Macam-macam. Dan dia pula masa tu disokong oleh satu kuasa yang kuat. Pergi buat daripada negeri ke negeri. Kambang saya ni naik selalu landslide dah. Bukan saya sajalah, orang-orang lain juga lah. Yang mana dia tak maki ni zikir dia. Cuma saya panggil dia main delok tak apa ni. Dia rasa tak ada siapa boleh buat. Saya bukan kata doa saya. Barangkali ramai orang doa lah. Semua orang pakai doa. Dia ditikam bukan dari negeri perlih. Dia ditikam oleh negeri yang dia angkat sendiri. Dengan lidahnya sendiri. Akhirnya orang kata dia pelampau. Dua negeri utama yang dia katakan paling tepat menurut ajaran dia, kedua-dua negeri itu sultan-sultan yang mengharamkannya. Orang yang membela dia juga hilang kuasa. Ramai orang boleh berdoa. Saya tak katalah apa, tapi orang doa. Sebab tu kita jangan sangka. Dan ada hamba Allah lain yang kutip sain dan seumpamanya, kundonya nak buang orang lain. Dia saya tengok daripada UAE terbuang, masuk yayasan kesufian dia, dibuang. Lepas tu mai pegang satu jawatan di pusat, dibuang. Doa. Doa. Ancai.
Bukan kita kata kita baik. Kita Nabi kata ittaqu da'watal mazlum. Seorang yang dapat wa in kana fajiran fafujuru ala nafsi. Takut doa yang kena zalim. Sekalipun dia mungkin jahat, tapi jahat diri dia. Tapi kalau kau zalim tak betul, benda yang kau kata tak betul, Allah bayar kau. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata. Macam mana kata tadi? Walakin laha amad. Walil amadi inqida'u. Dia tetap akan ada tempoh. Sampai tempoh, sampai. Setengah orang kita beritahu, jangan buat benda ni. Alah, dia nak boleh buat apa. Dia duk ingat dengan ramai-ramai, kita tak kenal pun. Ada hari dia, kau akan kenal. Ketika mungkin kau sedang tersenyum, kau kenal. Anak panah itu sampai.